Halo semua, selamat pagi semuanya, atau selamat siang. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Nah, sekarang hari ini saya akan memberikan tips cara untuk membuat quiz di aplikasi QuizEase. Mau tahu caranya? Ayo kita bersama-sama simak video ini. Sebelum itu, saya mau ingatkan agar klik tanda like dan tanda lonceng pada video ini agar kami terus semangat membuatnya. Karena semakin banyak yang subscribe, semakin bagus. Kami lebih bisa mengembangkan channel ini. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi QuizEase dulu. Maaf, saya salah buka. Kita buka dulu aplikasi QuizEase. Kita buka dulu aplikasi QuizEase. Nah, saya tadi sudah membuat satu quiz seperti ini. Nah, quiznya akan seperti ini. Saya sudah mencoba bikin quiz. Nah, kita ini akan coba bikin quiz. Pertama-tama kita pilih create a quiz. Nah, name quiz. Quiz name-nya mau apa? Misalnya bahasa Indonesia 2. Karena saya sudah buat more. Saya mau pilih other yang lain. Pokoknya tes lah. Tapi saya pilih other. Pilih next. Saya itu pilih mau jenis pertanyaan pertamanya apa. Nah, saya mau pilih yang ini, multiple choice. Nah, pilih salah satu. Nah, saya mau salah satu teks fiksi adalah, nah, answer option 1, misalnya biografi. Kayaknya dan esai, saya nomor 4 saya kasih apa ya namanya, dongeng. Kasih waktu, saya mau waktu hanya berapa menit, enggak cuma ya 10 detik. Save esai lah, saya dongeng ya, dongeng. Save. Dan seterusnya ya. Kalau mau buat lebih dari satu boleh. Dan seterusnya. Nah, ketika sudah selesai bikin quiznya, kita pilih dan. Dan. Pilih title. Select title. Atau kalau mau kasih image boleh. Select language. Mau bahasa apa, Indonesia? Kalau di Indonesia, ini saja hanya di Indonesia. Indonesia, select grades. Mau kelas dari kelas berapa sampai kelas berapa, aku sebut itu. Lalu pilih save. Nah, setelah itu, ya sudah. Itu sudah selesai. Setelah itu sudah selesai. Nah, bahasa Indonesia 2 ini nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Nanti hasilnya mungkin akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita fokus dan lalu sudah selesai.
Nah, itu dia cara untuk membuat kuis di website Quizizz. Nah, untuk itu, ini video itu sudah selesai. Nah, jangan lupa mencobanya. Dan sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah!